Wih, cantik ya guys. Selamat. Guys, kita akan unboxing mesin Tivan. Masih asli ya, 3 generation gitu, third generation ya nih ya. Oke, udah terbuka rupanya guys. Oke. Ini apa ini? Itu apa itu? Oke, kita lihat kelengkapannya. Oh, wipernya, gosok-gosoknya, chargernya, dan baterai pipa. Bukan. Oh, bukan baterai nih. Jarumnya. Jarum suntik guys. Jarum suntik guys vaksin. Ya. Jarum vaksin. Nah, jarum vaksin. Oh. Itu apa? Oke, itu alasnya ya guys. Oke, apalagi nih guys? Itu kayaknya paling bawah. Ini apa nih? Oke, taruh samping dulu. Kita naikkan saja dulu mesinnya ke meja. Mejanya harusnya dikosongkan dulu guys. Oke. Ini ada lagi apa lagi yang bisa dibawa? Oh, akrilik guys. Selamat Anda mendapatkan akrilik back stiker sampel nih guys. Oke. Kita lihat dulu ya isinya. Wih, cantik ya guys. Oke, di order segera. Di order segera. Ada motif-motifnya banyak, army, harimau. Ini enggak ada. Nanti kita buat album foto kenangan dari toko Bima. Oke, kita lihat mesinnya ini. Hati-hati ya guys. Ini mesinnya lumayan gede nih guys. Unboxingnya guys masih baru guys. Dari plastik guys. Plastik dibungkus. Jarumnya ya, tadi buka kembali. Ini belum isi ya. Jarumnya belum diisi nih guys. Oke. Ini jarumnya blade. Baca ya blade. Blade artinya pisau. Nancep dia. Biar nancep. Wih, ada dapat 3 ya kita ya. Nah, oke, kita tarik. Lumayan tajam nih guys. Rupanya langsung masuk aja harusnya ya kan, nggak pakai set-set lagi kan. Kita buat angka di jarum 6. Kalau masih tajam kali sebenarnya 7 juga oke sih, tapi menurut mereka di angka 6 saja sih jauh lebih oke. Oke, kita pasangkan kembali di sini ya guys. Oke, kita kunci. Oke, kita kunci dengan kuat ya guys. Nah, oke, sampai dia nggak gerak-gerak. Ini memang di sini. Bisa diatur sih, tergantung kan misalnya ada motor. Oh, layarnya berarti di sini. Oke, kita. Oh, ada lampunya ya guys. Ada. Baru tahu saya guys. Ada lampunya. Oke okay, guys, balik lagi kita colok chargernya ya guys. Oke. Okay. Nah, rupanya. Oke, sudah colok. Ini ada port USB, ada USB hub. Pakai flash disk harusnya bisa juga, guys. Oke, kita hidupin. Oke, ini 1 2 3. Oke, tilit. Apa itu bunyinya? Oke, tilit. Oke. Kita tengok ya, buka sedikit ya, guys. Kita tengok lampunya cantik ya guys. Wis. Wis. YouTuber. Oke guys. Minus dari mesin ini, kita bilang minusnya biasa kita kalau review minusnya. Pertama, papannya ini tidak di papan PCB-nya tidak ditutupi apapun. Kalau bisa kan ditutup lapis apa kayak ini seng atau apa gitu. Seng. Oke,
Terus apalagi yang akan kita lakukan dengan mesin ini? Registrasi. Registrasi. Oke, registrasi ya. Jadi mesin ini perlu diregistrasi ya, guys. Sebentar kita. Oke, ID. Oke, kita aktivasi terlebih dahulu ya, guys. ID-nya. Oke, kirim ke server mereka, guys. Ivan ini, guys ya. Oke, guys. Oke, kita kirim sambil tunggu konfirmasi dari sistem Tipan. Kita lihat dulu. Oke, ini rantingannya ya, guys. Anti radiasi, guys. Dan ini anti blue. Let's check it the inside the box gitu loh. Oh ya guys, kita kelupaan ini guys. Isi entah apa ini. Oke, maaf ya guys, kita pakai kunci ya guys, karena lagi ini pertama dapat obeng kita. Bingung juga obeng. Habis itu ada baut-bautnya guys. Nggak tahu. Wes, ada akrilik. Oke, okay. Ini kita lihat dulu kotaknya udah kosong kan guys? Masih ada isinya? Sembuh keras. Ini pajangannya. Ya mau dipasang nggak apa-apa. Oke. Langsung kita tes cutting ya guys. HP, handphone. Mobile. Sorry. Kita nggak biasa pilih. We'll be right back.